Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah berkolaborasi dengan Universitas Kristen Papua Sorong untuk melaksanakan Festival Terang Papua selama satu tahun di Gedung Dr. Andus Weli Tiktik Weria atau di kantor Dinas P3A Kota Sorong. Festival Terang Papua tersebut dibuka oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau. Festival Terang Papua tersebut ditandai dengan pemakaian sepatu yang dilakukan oleh Wali Kota Sorong Lambert Jitmau kepada anak-anak. Menurutnya, pemakaian sepatu tersebut merupakan lambang doa dan pendidikan. Wali Kota Sorong Lambert Jitmau mendukung penuh kegiatan Festival Papua Terang ke sekolah-sekolah, khususnya sekolah dasar yang ada di Kota Sorong, sebagai suatu upaya untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan di Kota Sorong melalui pendidikan non-formal seperti ini. Saya sebagai Wali Kota dan juga Pak Rektor sebagai lembaga perguruan tinggi Kristen juga tadi kota ini dan semua orang tua yang ada, mari kita salut niat baik ini. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bapak Yayasan dan pengurusnya ini, anak-anak kita harus dan harus mengikuti dengan baik. Ketua Yayasan Indonesia Sejahtera Barokah Yasin Wijaya mengatakan bahwa pihaknya berkolaborasi dengan kampus UKIP Sorong untuk memberikan pelayanan bimbingan belajar seperti literasi, baca tulis, dan matematika. Ia pun menuturkan program ini akan terus berjalan dari tahun ke tahun, sebab pendidikan tidak bisa dilakukan dalam jangka pendek dan harus jangka panjang untuk bisa mencapai tujuannya. UKIP untuk memberikan pelayanan bimbingan belajar, pertama untuk literasi baca tulis, kedua untuk matematika, itu programnya kami ambil dari kurikulum yang sangat baik, 3 kali seminggu, dan konsisten selama 1 tahun mata pelajaran sebagai tambahan dan dukungan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah, di komunitas, bisa di tempat-tempat komunitas masyarakat, bisa di gereja, bisa di masjid, bisa dimanapun sebetulnya. Jadi itulah yang kami sedang lakukan di Kota Sorong ini. Pendidikan yang kami lakukan bersama, pendidikan di daerah utama juga harus memberikan dukungan dalam pelaksanaan pendidikan.